Halo semuanya, jadi untuk video hari ini aku ngebuat makeup tutorial untuk look yang aku pakai sekarang. Dan looknya tuh agak soft gitu, jadi aku pakai kayak warna rose gold gitu. Dan aku nyoba Morphe Brushes Palette, ini yang 35T. Jadi warnanya cantik-cantik banget, dan aku ngebuat look ini pakai palette ini. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu caranya gimana untuk dapetin look ini, just keep on watching. Pertama aku akan pakai primer, dan aku akan coba primer baru, ini NYX Angel Veil. Aku baru beli ini kemarin, dan aku dengar-dengar juga ini katanya dupenya yang Hourglass Mineral Veil Primer. Aku gak tau namanya apa. Kayaknya aku bakal suka banget sama ini karena kulit aku sekarang kayak langsung halus gitu rasanya. Untuk foundation aku akan pakai Bourjois Healthy Mix Serum. Ini yang nomor 53. Dan aku akan pakai sponge untuk aplikasinya. Ini sponge dari Masami Shuko Beauty Blender. Dan untuk concealer aku akan pakai Maybelline Fit Me, tapi ini warna Sensible nomor 20, aku nyoba warna baru. Dan aku akan ngeblend pakai sponge yang sama. Dan sekarang aku akan set semuanya pakai bedak Bourjois Healthy Balance, ini yang nomor 52. Sekarang aku akan ngekontur muka aku pakai Balm Desert, ini aku baru beli kemarin juga. Jadi warnanya kayak gini. Dan aku akan pakai brush dari Real Techniques, ini Sculpting Brush. Dan untuk blush aku akan pakai dari Bobbi Brown ini. Dan untuk blushnya aku akan pakai dari Bobbi Brown ini nomor 10 blush. Dan untuk highlighter aku akan pakai dari ColourPop, ini yang Butterfly Beach. Dan karena teksturnya creamy jadi aku pakai jari aku aja. Saya akan move on ke matanya dan aku akan pakai Morphe Brushes Palette. Morphe Palette ini yang nomor 35T, which is taupe, jadi 35 taupe. Dan ini eyeshadow-nya enggak ada nama-namanya gitu, jadi aku akan tunjuk aja yang mana yang aku pakai. Pertama aku akan pakai warna yang ini untuk jadi transisi di crease aku. Dan sekarang aku akan pakai warna ini di eyelids aku, ini warnanya kayak rose gold gitu. Untuk warna shimmeringnya kata aku mendingan pakai jari karena lebih pigmented, tapi dia emang pigmented banget, cuman kalau misalnya pakai jari lebih kuat warnanya dan dia juga teksturnya kayak creamy banget gitu. Dan untuk outer V-nya aku akan ambil warna ini kayak warna plum gitu. Dan aku akan blend ujung-ujungnya lagi pakai fluffy brush. Ini aku pakai dan yang selalu aku pakai itu dari Masami Shuko nomor 38.
Dan so aku nge-tightline waterline aku pakai LA Girl Glide on Gel Liner ini yang warna deep bronze. Aku nge-blend eyeliner bawah mata aku pakai warna plum yang tadi. Dan untuk nge-blend bagian ujungnya aku akan pakai warna yang ini yang tadi aku pakai di crease aku. Sekarang aku akan pakai maskara dan pakai bulu mata out of camera, dan yang aku akan pakai itu dari Resi Lashes, ini yang stylenya Felice. Karena di palette Morphe-nya itu nggak ada warna highlight atau warna terang gitu, aku akan pakai warna krim kayak gini. Ini dari Stila palette aku, cuman kalian bisa pakai warna krim dari palette yang kalian punya. Dan aku akan nge-highlight tulang alis aku. Dan untuk nge-highlight inner corner-nya aku akan pakai warna kitten. Oh, tadi aku lupa bilang aku pakai maskara juga di bulu mata bawah. Dan untuk lipsticknya aku akan pakai dari Ofra Long Lasting Liquid Lipstick yang warna Pasadena. Jadi segitu aja untuk makeup tutorial ini. Semoga kalian suka. Kalau misalkan suka, jangan lupa untuk kasih like dan juga subscribe ke aku. Jadi sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya.